Hi LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC in T2 Teaching Tutorial Program with me, Miss Dia. So okay guys, today we are going to learn about pop sounds. Jadi pop sound itu adalah bunyi atau letupan di akhir kata. Itu yang dinamakan dengan pop sound. Okay, bunyi atau letupan di akhir sebuah kata. Pop sound, haruskah kita mempronunskan pop sound in each word? Jadi harus nggak sih kita mempronunskan atau memberikan pop sound di setiap katanya? Akan saya jelaskan seperti ini. Pertama, pop sound. Ya, ketika kalian menemukan sebuah kata yang itu bisa diberikan pop sound di akhir sebuah kata itu, it's okay, kalian bisa berikan. Tapi, ada tapinya nih, apa? Okay. Jadi, setiap native speaker, they don't pronounce pop sound too loud. Jadi mereka tidak mempronunskan atau tidak mengucapkan pop sound ini terlalu berlebihan. Oke. Jadi untuk kita saja nih, ketika mengucapkan pop sound itu tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena nanti ketika native tahu bahwa kita mengucapkan pop soundnya secara berlebihan. Contohnya, ketika kita mau mengucapkan pat, pat. Tapi ketika mengucapkannya dengan pat, is that good? No, right? So that's why native speaker do not pronounce pop sound too loud. Jadi buat mereka itu sangat aneh ketika kita mengucapkan pop sound itu dengan cara berlebihan seperti itu. Kemudian, suara-suara apa aja sih yang bisa kita berikan pop sound di akhir katanya itu? Okay, yang pertama tentang konsonan. Konsonan dibagi menjadi dua. Kali ini yang berdasarkan bunyi, yaitu ada voiceless dan juga voiced. Yang pertama, voiceless. Tidak semua suara di voiceless sounds ini bisa kita berikan pop sound. Lalu apa aja yang bisa kita berikan suara di akhir atau letupan di akhir kata? Yaitu ada suara P, T, K, C. Okay? Jadi ada suara P, T, K, C. Hanya empat suara itu di dalam voiceless. Lalu kemudian yang lainnya, kita tidak perlu memberikan pop sound di suara-suara lain itu. Oke, okay, next. Di dalam suara voiced, ada suara apa aja yang bisa kita berikan pop sound di suara-suara itu? Oke. Okay. Pertama ada B, kemudian ada D, G, dan juga J. J, jangan lupa ya bahwa ini dibaca dengan suara J. It's like J, 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 if in bahasa. But if in English, J, J. Something like that. Okay. Jadi, suara-suara yang bisa kita berikan pop sound yaitu ada 8. Apa aja? Yaitu P, T, K, C, dan juga B, D, G, J. Ada 8 suara pop sound. Okay. Next, I want to give you some examples of the sounds. I mean pop sound. The first, if in T sound. For the examples, there is pat, pat, pat. Okay, so jadi kalian harus memberikan suara gitu ya. Okay, paham kan? Okay, yang kedua ada contoh gut, gut, gut. Okay, ada desis-desisannya seperti itu. Jadi suara di akhir kata yaitu ada pat, gut. Pat, gut, seperti itu. Okay, next. Yang kedua ada suara d, d. Okay, jadi for the example yaitu ada word, word, word. Okay, d, word. Okay, next ada kata blood, blood, blood. Okay, next suara p. Nah, ini yang agak sedikit gimana ya? Enak gitu kalau diberikan pop sound. Ketika kalian mengucapkan kata stop, itu tidak hanya dengan menutup bibir kalian di akhir bunyi itu, tapi dengan cara membukanya lagi. It's gonna be stop, stop, seperti itu. Stop, stop, okay, stop. Next, ada kata mop, 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 mengepel, mop, okay. Next, ini ada suara b, b yang diberikan pop sound. Contohnya di situ ada web, web,
web. Ada lagi mob, mob, mob. Tapi di suara atau di pop sound beh ini memiliki pengecualian. Apa saja? Yaitu ketika saya punya kata, okay, if I have words like climb and come, climb and come. Jadi kita tidak perlu memberikan pop sound atau letupan bunyi di akhir suara B itu. Kenapa? Ada yang tahu? Okay, jadi aturannya seperti itu. Ketika B itu jatuh setelah suara M, jadi B itu harus di silent, atau kita bisa mengatakan silent B. Silent B adalah ketika ada suara B jatuh di setelah suara M. Seperti ini. Okay. So it's gonna be climb, climb, and come. Climb, come. Seperti itu, okay? Climb, come. Okay, gitu ya. Next, ada suara ke, ke, ka, ka di akhir kata. Contohnya ada black, black, black. Kemudian work, work, work. Next, ada suara g atau g. It's gonna be brag, brag, and hug, hug, hug. Seperti itu. Okay, next, ada suara c, c. So, jadi ini bacanya adalah c, guys. Okay, c, c. Mau yang sedikit c. Okay, c. Watch, watch, watch. Okay, and then match, match, match. Watch, match. Okay. The last, we have the sounds j, 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 atau kita bisa menyebutnya j dalam bahasa j, j, j gitu. If in English we pronounce it's like j, j, it's not jalan, jalan, but jalan, jalan, okay? Cinta Laura jalan, jalan, something like that, okay? For the example, it's like bridge, 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 kemudian hinge, hinge, seperti itu. Okay, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and share. If you have some questions and requests, please comment below. See you in the next video. Mau belajar bahasa Inggris? Hanya di Kampung Inggris LC.